Assalamualaikum. Hai Mam. Jumpa lagi di dapur Bunda Kalila. Terima kasih ya sudah klik video ini. Hari ini Bunda Kalila ingin berbagi resep membuat bubur kacang hijau. Resep sederhana dan simple. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe ya Mam. Terima kasih. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. 1/4 kg kacang hijau yang sudah direbus, 500 ml santan, 13 sendok makan gula pasir, 2 helai daun pandan, dan 1/2 sendok teh garam. Nah, kacang hijaunya sudah direbus ya Mam. Saya menggunakan metode 5-37 tanpa membuka tutup pancinya. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini, empuk banget. Oke, kita langsung ke proses pembuatannya. Kita didihkan kembali kacang hijaunya seperti ini. Lalu kita masukkan santan. Kita aduk ya Mam, jangan sampai dia pecah santan. Kemudian tambahkan daun pandan. Garam halus dan gula pasir. Jadi gula pasir ini sesuai selera aja ya Mam. Kalau ini lebih manis boleh ditambah. Lalu kita aduk sampai dia mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita tunggu beberapa menit, lalu kita matikan kompor. Jadi nggak usah lama-lama ya Mam, karena nanti kalau lama-lama buburnya akan berminyak. Oke Mam, itu tadi dia cara membuat bubur kacang hijau yang simple dan sederhana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan selamat mencoba!